ada baiknya lah kalau seandainya kita bantu kawan kita itu atau orang mujahid itu dengan mengucapkan, ya, jangan lupa bilang masya Allah, ya, ingatkan beliau, jangan lupa baca masya Allah, jangan lupa katakan alhamdulillah, ya. Makanya kalau awal-awal kita bawa anak kita keluar, bismillah tawakal tu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Niatkan juga baca ini untuk anak kita. Baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa sami'un alim. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, bacakan kepada anak kita mak surat pagi dan mak surat sore, sehingga dia pun terjaga dari ain. Sebenarnya bersamaan, tapi kalau kita ketemu dengan anak, ya anak kita juga bisa dibacakan itu. Bisa kita, bisa juga untuk anak kita. Wa itu kabi kalimatillah tamat min syarri ma khalaq dan seterusnya. Disebut dengan kafaratul yamin. Tapi kalau dia tidak mengucapkan wallahi, enggak ada masalah. Kalau demi Allah aku bersumpah, aku tidak akan menginjakkan kakiku ini ke atas rumahmu. Ternyata nanti mereka baikan. Naiknya ke rumahnya dia. Kalau dia tidak mengucapkan demi Allah, maka itu bukan sumpah. Ha. Ya. Umrah bersama awak balik? Ya, ya. Nabi lo, Bu. Kau bisa baru ambo ke ibu ai pai lo atas sama. Mungkin tu pai terakhir awak, Bu. Dulu Bu. Ha? Awak dulu pernah umrah bersama kan? Sama, ya. Iya kan? Masya Allah. Iya. Ya Allah. Ambo yang kepatang ke, Bu? Lah terakhir-terakhir ambo menjalang ke Pai itu yang ada berkesan banget ambo di Makkah saya. Orang langang, Bu. Kemudian nyaman benar rasanya. Waktu tinggal seorang tu, agak cembo untung ambo tinggal. Iya, tapi nyaman, Bu. Allah hibur lu hati, Mbak. Ya. Jadi kegundah gula anak-anak Mbak dihibur di Allah gitu kan. Puih warasanya. Lalu kami di pelataran itu, Mbak. Jarak Mbak juga Ka'bah itu paling 10 meter itu anunya. Lah tete lantang. Itu hadiah dari Allah, Mas. Ya, hadiah dari Allah. Ya Allah. Tapi mau beli tiket aja dia nyebut mahal. Jadi tiket itu tak ada. Angus. Angus beli tiket mau lihat 11 juta aja habis itu. Iya. Itu balik. Al-Burud bantu sampai 1.5 juta. Hah? Tidak full dah. Ya memang tidak bisa full ini. Tapi ya sudahlah ibu-ibu. InsyaAllah keberangkatan kita Ramadan berikutnya tetap pertengahan Ramadan. Tapi ambo merencanakan kepulangan kita 1 Syawal tu pulang. Nah, 1 Syawal awak pulang supaya kebersamaan awak juga keluarga hari-hari lebaran itu masih bisa dikaca. Tapi menurut ibu petang ke apa? Lain lama. Nyamannya di Madinah tu. Ah memang iyo. Hampir seluruh jemaah memuji lama mudiko yo. Bahkan kece Haji Wadi. Kece Haji Wadi enak juga kayak gini ya. Berarti belum pernah nyubuk mudikul itu. Enak juga kayak gini ya. Jadi jemaah lah santai kan. Lah santai memang pusat belanja adalah Madinah. Ya. Ha, memang lele lama aja. Cuma bagi ambo yang beranak banyak. Ada haji kan? Ha? Ada haji kan? Ya. Jadilah ibu-ibu. Lah ambo susun rencana balia. Pesawat kita masih Jogaruda. Batang kan SP kan? Jogaruda sampai ke daerah. Jogaruda sampai ke daerah 32.5 tetap. Tapi lah sampai ke daerah, dari daerah ke lah pulang Pai itu. Ah ya, tetap. Program awak 5 balik hari. Hari jadi itikaf mesti di Mekah. Di Mekah. Itikaf tak di Mekah. Ini mau dipatang lah. Cuma apakah nanti Madinah awak terakhir sampai hari terakhir 1 Syawal berangkat sampai hari baru pulang. Ah bisa saja. Jadi intinya tetap 5 balik hari. Pulang Painyo adalah 2 hari. Jadi awak dari Padang ke Jakarta, Jakarta ke
ke Jeddah. Nah, itu juga Garuda. Beko dari Jeddah ke Jakarta, Jakarta ke Padang juga Garuda lo. Jadi kalau juga Garuda, ampehan lah barang-barang wak banyaknya sampai wak terima di Padang langsung. Tapi itu harus capek mendaftar, Ustaz. Harus capek mendaftar. 3 bulan sebelum barangke lah tamai sadonyo. Kau dari kini apa kita tahu gua? Ambo dia gi amanah setengah pesawat untuk mencari penumpang. Setengah pesawat untuk Ramadan biswa. Biayanya 37.500.000 rupiah lah juga Garuda awak dari daerah ke Jakarta, Jakarta ke Jeddah. Beko Jeddah Jakarta, Jakarta Padang. Ya. Amun-amun buanglah dari kini. Kok you itu lo berangkat awak sesama tu? Iya. Deh, masya Allah, ikut Maya. Insya Allah lah. Insya Allah. Dah, Ibu? Dengan penginapan seperti yang kemarin. Ya. Seperti kemarin. Itu. Yo kelebihan awak, biko juga rudanya sampai ke daerah. Jadi awak ndak latih-latih. Kalau juga rudah, Bu, sempat awak delay atau apa semacamnya, juga ganti pesawat berikutnya. Sempat awak tamalam, you sediakan penginapan. Dan kelebihannya dari Jeddah, barang bawaan kau langsung ke Padang. Ndak latih-latih ada dah. Masya Allah. Kan lebih dihubungi orang tu, Bu. Lain. Ana sapa lah? Ada ko perlu dokter tu ha. Lah ka pulang baru sebok di airport Jeddah. Ini perlunya di Mekah Jeddah, Mekah Madinah kan? Alaka pulang baru diumumkan ke peribu dokter tu apa sebok. Jadi selama di Mekah Madinah ada barangnya. Baik, sudah ya. Ustaz, berkaitan ya, Cik. Mengenai ada makhluk tadi itu ibu kena pek kaji tu ya, Ustaz. Baik tu. Malaikat tu? Iya, maaf yang mengenai ada punya nafsu gitu. Tidak, seluruh malaikat itu tidak ada punya nafsu. Tapi karena malaikat di langit sangat menggerutu kepada manusia yang dulu mereka khawatirkan akan bermaksiat kepada Allah, ternyata betul-betul bermaksiat kepada Allah, marahlah, menggerutulah para malaikat, mereka tidak suka Allah dimaksiati. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang akan bermaksiat kepadaku adalah yang memperturutkan hawa nafsunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin buktikan bahwa sekelas malaikat pun kalau dikasih nafsu pasti akan terjerumus. Lalu dipilihlah dua malaikat ini, Harut dan Marut, terpilih mereka diturunkan ke bumi. Dengan dikasih nafsu, segala macam godaan mereka lolos, berhasil. Lalu pada akhirnya ada godaan yang tidak mampu di atas oleh nafsu mereka, mereka terjerumus di situ. Sekali terjerumus dalam dosa, mereka buat lagi dosa berikutnya. Dan akhirnya kegoncangan para malaikat di langit menjadi reda. Kenapa? Karena malaikat di langit telah membuktikan orang-orang tersoleh mereka di kalangan malaikat yang diutus ke bumi, yang diberi nafsu, ternyata juga memang terjatuh dalam dosa dan kesalahan. Dan dua malaikat ini tobat, Allah terima tobatnya. Tapi walaupun tobat, hukuman tetap harus dijalani. Makanya diberikan pilihan, mau dihukum di dunia atau di akhirat. Dua malaikat ini minta hukuman dunia, karena hukuman dunia pasti lebih ringan daripada hukuman akhirat. Akhirnya mereka dihukum. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Yang jelas mereka menjalani masa hidupnya sampai kiamat. Apa dia itu yang kena, yang tidak bisa dia memaparkan godaan tadi? Godaan apa? Syahwat. Semula kan mereka ditawarkan untuk berzina dengan wanita yang sangat cantik. Mereka tidak mau. Ya, mereka disuruh untuk membunuh seseorang. Mereka marah, mereka tidak mau. Lalu pada akhirnya mereka tergoda oleh minuman memabukkan. Lalu mereka minum. Lalu mereka dalam mabuk melihat ada wanita cantik, mereka setubuhi. Ada orang yang melihat, mereka ketahuan, mereka bunuh. Ya, coba lihat. Ya. Jadi inilah di antara, memang minum-minuman keras itu membuat akal ini tidak lagi sehat, akhirnya dosa apapun akan dibuatnya. Telanjang, berzina, apa tuh, kata-kata yang tidak pantas, bahkan sampai ketika membunuh, kan begitu kan? Ya, tapi ini kisah Isra'iliyat. Ya.
Hah? Ya'juj ma'juj memang ada ceritanya dalam Al-Quran. Hah? Wa ma anzalna Al-Baqarah 102 kan? Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila ala al-malakaini bi Babila. Babila itu adalah Babilonia. Harut wa Marut. Ini malaikat, dua orang malaikat kami turunkan, ya. Ngajarkan kepada manusia ilmu sihir. Tapi malaikat ini berkata kepada manusia, "Hei kalian, ini sihir bisa memecah belah. Sihir ini bisa mengadu domba. Sihir ini bisa menimbulkan permusuhan dan bisa menimbulkan perceraian. Siapa yang mempelajarinya dia kafir kepada Allah. Kami ini memang diutus ke muka bumi sebagai ujian bagi kalian. Yang mau belajar sini saya ajarkan, tapi resikonya dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala." Gitu loh. Hah? Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Tidaklah dua malaikat itu mengajarkan ilmu sihir kepada manusia kecuali dua malaikat ini telah mewanti-wanti, telah mewarning dulu manusia yang akan belajar. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Janganlah kamu kafir. Artinya, siapa yang pelajari kafir. Ternyata orang-orang bodoh yang ingin dapat keterkenalan segala macamnya memilih kekafiran. Mereka tak belajar. Diajarkan. Diajarkan, tapi mereka kafir. Pada Allah Subhanahu wa taala. Ha. Ya, gitu ya Bu ya, memang ada nama Harut Marut itu memang ada di dalam. Tak, Harut Marut beda dengan Carut Marut. 102. Ya. Ini termasuk ayat anti sihir. Jadi kalau ada orang kena sihir, ayat ini dibaca berulang-ulang pas di kalimat berikut ini. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhumā mā yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa mā hum bidarrīna bihi min ahadin illā bi'idznillāh. Ulang-ulang yang ini. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Ulangi dalam rangka menghancurkan sihir. Apa artinya wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah? Sihir itu tidak akan bermudarat kepada siapapun kecuali yang Allah izinkan. Baca berulang-ulang dengan izin Allah, sihir yang ada pada diri kita, pada keluarga kita akan Allah hancurkan dengan wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Ya. Oke, kita lanjut. Ibu-ibu yang kami muliakan. Ibu lihat ini, angin yang bertiup. Pohon yang bergerak. Semut yang ada di sarang-sarangnya dan berjalan berarak penuh dengan keteraturan dan kerapian. Burung-burung yang berterbangan di udara dan ikan yang ada di sungai, di laut. Semua benda-benda apa, termasuk kutu yang ada di rambut kita. Kuman dan bakteri, bahkan darah yang mengalir di tubuh kita. Wa in min syai'in, tidak ada satupun saja yang ada di langit dan di bumi melainkan seluruhnya bertasbih kepada Allah dan memuji Allah. Kita enggak dengar mereka ngomong apa, kita enggak ngerti mereka ngomong apa, tapi Allah umumkan dalam Al-Qur'an bahwa ternyata mereka bertasbih kepada Allah dan mereka bertahmid kepada Allah. Kita aja enggak dengar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Burung yang mengepakkan sayapnya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Burung naik, alhamdulillah, alhamdulillah. Burung turun, subhanallah, subhanallah. Dalilnya ada enggak? Ada. Ini ayatnya, coba baca halaman sebelahnya. Surat Al-Isra ayat 44. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. Artinya, dan tak ada satu apapun yang melainkan bertasbih dengan memujinya,
tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Nah, kita aja enggak ngerti bahasa mereka bahasa apa. Nabi Sulaiman ngerti. Nabi Sulaiman ngerti bahasa hewan. Nabi Sulaiman mengerti. Bu. Oi, Ibu. Pohon ini bisa bertasbih tidak? Bisa. Atau pertanyaan saya, pohon ini bisa ngomong tidak? Bisa. Ada dalil? Ada dalil? Ada dalil? Siapa yang bersandar, Ibu? Betul, Ibu? Itu dia. Ini dalam hadis Sahih Bukhari. Rasulullah sebelum diberi hadiah berupa mimbar untuk khutbah di atas mimbar itu, Rasul senantiasa bersetelekan dengan batang pohon kurma setiap khutbah. Ketika Rasulullah dikasih hadiah mimbar, ya, lalu Rasulullah naik ke atas mimbar dan tidak lagi menyentuh kurma itu, seluruh sahabat mendengar suara batang pohon kurma ini seperti kuda yang disembelih. Menangis batang pohon ini. Seluruh sahabat mendengar. Rasul berkata, Rasul turun, lalu Rasul mengusap-usap batang kurma itu dan beliau naik kembali. Lalu apa kata Rasulullah? Batang kurma ini sedih. Karena selama ini dia saya pakai. Sekarang dia saya tinggalkan. Ya, dan sudah ada mimbar ini. Menangisnya batang pohon ini adalah bukti bahwa pohon bisa bicara. Pohon yang membelahkan diri ketika Nabi Zakaria sedang lari dari kejaran pasukan kafir yang ingin membunuhnya. Pohon itu berkata, "Hai Zakaria, kesinilah." Dia pun membelahkan dirinya. Bersembunyilah di dalam. Pohon ini berbicara. Ingat, batu-batu yang berbicara memanggil Daud. "Hai Daud, ambil saya, jadikan saya kami sebagai senjatamu." Ingat, ada dua bukit termasuk Jabal Uhud, bukit yang berbicara dengan kita, kata Rasulullah, Jabal Uhud. Masih ingat ini? Bagaimana Rasul mengatakan Jabal Uhud berbicara dengan kita. Jabal Uhud ini cinta dengan kita dan kita cinta dengannya. Ada dua bukit. Ketika Rasul dan para sahabatnya melintas di lembah dua bukit itu, kedua bukit ini berdiskusi. Para sahabat bingung. Apa kata Rasul? Dua bukit ini senang karena kita melalui lembah mereka. Jadi ini, ya Ibu saya salah. Ibu lihat ini makhluk mati ya. Ini CCTV Allah, Bu, bisa jadi saksi kita. Kita ngapain di kamar mandi? Kita ngapain seorang diri? Kita ngapain benda yang ada sekitar kita, CCTV Allah. Mereka akan bicara nanti. Mereka yang akan menjadi saksi. Maka kulit ini bisa bicara. Ini CCTV Allah. Kita bawa kemana-mana. Tangan. Allah tutup ini. Allah ratakan bibir rata dengan bibir bawah. Seperti TV ini. Ha? Menjadi satu. Lalu lidah gak bisa bicara. Mulut gak bisa bicara. Antakan Allah. Allah jadikan tangan bisa berbicara. Iya, saya dulu menandatangani reklamasi itu. Saya dulu yang melangkah, kata kaki-kaki bicara. Iya, saya kulit yang berbicara. Maka kemana mau sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau kita dengar ini, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada satu pun yang ada di langit dan di bumi kecuali seluruhnya berzikir kepada Allah Subhanahu. Pernah orang Jepang menemukan sebuah alat yang bisa mendengarkan bunyi denyutan darah kita ini, Bu. Ternyata bunyi denyutan darah ini adalah zikir Allah. Allah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Berbeda-beda dari waktu ke waktu, tapi zikir semuanya. Masya Allah. Ya, denyut jantung kita. Tapi Allah mengatakan, la tafqahuna tasbihahum. Kamu tidak paham dengan mereka itu ngomong apa. Tasbih mereka itu seperti apa. Mungkin kalau terangkan dia, subhanallah, lari langsung. Antunya, kan? Saya seperti itu. Ya Rab, makanya kita ini akan sempurna, bahagia, tenang kalau saatnya kita sejalur dan sejalan dengan makhluk Allah yang lain. Subhanallah. Kenapa kita jadi tenang? Karena darah kita sejalur dengan itu. Karena jantung kita sejalur dengan itu. Makanya kita mengucap itu menimbulkan ketenangan. Ala bi dzikrillah tatma'innun. Dengan zikrullah hatimu yang gelisah menjadi tenang. Dengan zikrullah hatimu yang galau menjadi tenteram. Zikrullah. Nah. Khalas. Ada pertanyaan? Baik, tentang doa yang sesuai dengan makna nama ini kita tutup, Bu, dengan faedah atau manfaat halaman 256. Silakan. Di antara buah kebaikan bagi
seorang muslim yang mentauhidkan Allah dengan nama ini adalah apa buah kebaikannya kalau kita mentauhidkan Allah dengan nama Al-Hamid? Satu, keyakinannya bahwa kata Alhamdu menunjukkan pujian bagi Allah dengan kesempurnaan dan keagungannya, disertai rasa cinta, ridho dan tunduk kepadanya. Maka seseorang tidak dikatakan sebagai orang yang memuji kepadanya jika dirinya mengingkari semua sifat tersebut atau tidak mencintai serta tunduk kepadanya. Ketika pujian berkelebihan, maka yang muncul adalah cinta yang berlebih. Betul tidak? Ketika cinta yang berlebih, maka pasti pujian mentumpah ruah kepada yang dicintai. Orang kalau mencintai Rasulullah akan memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau sudah mencintai berlebih-lebihan kepada suaminya, maka suaminya tiap sebentar jadi bahan sebutannya, jadi bahan ceritanya. Kemana-mana dia cerita, suamiku, 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 suamiku. Maka orang yang berketerlaluan memuji Allah, dibunuh pun dia darahnya akan terdengar sedang bertasbih. Ibu ada dengar ini enggak kisahnya? Ketika dia disembelih oleh musuh, darahnya keluar, darahnya masih memuji-muji Allah, masih membaca kalamullah. Masya Allah. Ya, lanjut Bu. Dua, seorang muwahid atau yang bertauhid senantiasa memuji Allah yang telah menyembuh. Bu, sebentar Bu. Manis, dia sering senyum sendiri. Sering senyum dia sendiri. Kenapa? Ada kelegaan yang luar biasa. Cintanya membara kepada Allah, membara, menyala-nyala. Kalau dia kenal dengan Allah Al-Hamid, kalau dia kenal dengan Allah Al-Ghani, Al-Ghaniyul Hamid, maka dia merasa nyaman. Dia tidak akan merasa ketakutan dalam hidup ini, dia merasa nyaman. Karena Allah Subhanahu wa taala ada. Karena Allah Subhanahu wa taala ada. Baik, lanjut. Seorang muwahhid atau yang bertauhid senantiasa memuji Allah yang telah menunjukinya hatinya, Ini faedahnya berikutnya. Kalau memang kita orang bertauhid, tiap sebentar kita akan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Bu, kapi kama? Ambo kapi ku begitu tinggi. Acara alhamdulillah anakmu kami minantu kini. Salah, apa kau? Ambo kami minantu kini. Anakmu dapat jodoh orang soleh, alhamdulillah. Kami gitu. Lidahnya dengan cepat memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda orang bertauhid. Bu, ibu kapai haji yo. Iyo, alhamdulillah yo nama nyangku bodoh. Tak pernah tak bayang dia tahun lapeh kapai haji yo kini pergi haji alhamdulillah. Ini tanda orang bertauhid. Tanda orang bertauhid dengan nama ini, Bu. Capek lidahnya kok ke Allah payunya. Capek. Bandingkan dengan orang yang tidak bertauhid. Ya kami haji Bu, itu tu lah tak haji lah Bu, dari perusahaan Bu. Ni yo bana-bana, ikut yo mana rezeki nomplok bana. Orang Bu yo kapai haji Bu tahun, kau tolong doa cik. Dari awal nak dok kalau tak dengar kalimat alhamdulillahnya dok. Nak dok kalimat masya Allah, azami fadlillah nak dok. Pas lah pulang itu pula. Nampak bananya nak bertauhid. Ba haji patang, ni mana beruntung anak Bu pai haji patang. Ba tu beruntungnya. Cuba bayangkan, ambo pai haji, dia gih luang saku, ada yang lalu oleh hotel mau bintang 5 lo kiranya. Okay, mau selamat itu begini. Nak ada kalimat Allah keluar tu. Nampaknya nak orang bertauhid. Ada tak kalimat pujiannya ke Allah sekali si keluar tadi? Ada. Tapi kalau orang bertauhid Bu, tiuk sabantar nama Allah keluar tadi. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah, Asyukurullah dan sebagainya. Makanya dikatakan sini, seorang muwahhid yang bertauhid senantiasa memuji Allah yang telah menunjuki hatinya dan memberinya hidayah. Ibu tahajud Bu, habis tahajud ibu senyum. Ibu puji Allah, alhamdulillah engkau bangunkan hamba ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, engkau tidak buatkan hamba menjadi tertidur. Alhamdulillah ya Allah, engkau sehatkan hamba sehingga hamba bangkit. Dia puji Allah SWT. Ketika dia terlewat tahajud, dia menangis. Ya Allah, jangan engkau tinggalkan hamba. Ya Allah, jangan engkau tinggalkan hamba. Hamba sudah mulai jauh, hamba sudah mulai longgar dengan engkau ya Allah. Ketika dia bisa, dia puji Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang ujub pada dirinya. Waliullah sedang sholat. Waliullah sedang bersedekah, levelnya beda. Ambo di pekumbuh aku mungkin sabara banyak orang mau diambo. Tahajud amna tinggal semua idil. Al-Quran khatam sekali 3 bulan. Sedekah tiup saji mulah berserakan sedekah. Payah mencari orang mudian Bu. Kepundung babu ya. Kenapa itu? Tandanya dia tidak bertauhid. Kalau orang bertauhid,
Alhamdulillah, Masya Allah, hadha min fadlillah, Alhamdulillah, bin ni'matihi tatimmus salihah. Berapa kali Ustaz pergi haji kuah? Tidak tak kira kali datang itu ni kami tu. Kadang-kadang itu haji orang. Kadang itu pergi umrah orang. Ajar yang ambo? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ambo lah senang nanti ambo Abu Ya. Ambo lah mulai menjawab mudik tu. Tengok orang bertanya. Ah rahsianya ke Pak? Jawab beliau adalah alhamdulillah. Ikut rezeki dari Allah. Karunia dari Allah. Ha. Boleh-boleh jawab senang asal hati. Itu saja jawabnya. Senang asal hati. Senang asal hati. Kalau dulu masih tersabut itu. Dulu. Beberapa tahun yang lalu. Ha, dia jago selah beribadah. Jadi tinggalkan tahajud. Jadi tinggalkan. Kan masih tersabut itu. Secara otomatis menyabutkan kau dikandung tahajud dan kau. Kamu itu kan? Ha, kini setelah beliau dikanak-kanakan. Ibu bertuju nanti ibu ya. Ha, ibu jangan sekali menyebutkan amal soleh ibu. Ha, mak ya. Orang tanya apa? Tak usah aja, mak. Yo, boleh orang tanya undi, mak. Aku lah satu orang nak mak baca, mak. Iya, memang ya, boleh tu. Mau tanya pula. Istighfar, bu. Istighfar. Dikontrol saja lidah awak ke depan leh. Ke depan. Agak-agak mulai tak sabit dia amal awak tutik saja. Jadi kalau orang tanya, ah rasio, kok mata masih tajam, telinga masih nyari yang utak lain nak nampak pakak doh. Ah rasionya kok. Ya biasanya lah karunia Allah. Peragihan Allah SWT. Nah, itulah saja we. Dasar katakan ambu yang meninggalkan maksiat. Menyabuikan ambu yang meninggalkan maksiat itu termasuk sama dengan ambu mengajukan tahajud. Nah, sama je itu tuh. Acok Quran termasuk menyebutkan nama kebaikan kita. Jangan. Tidak usah. Indah usah. Jadi ambo baca hadis. Ambo baca riwayat. Sampaikan hadisnya kalau apa? Siapa yang ingin diberi oleh Allah kekuatan dalam penglihatannya, maka perbanyaklah dia membaca kitabullah. Perbanyaklah dia begadang di jalan Allah. Perbanyaklah dia tahajud dan menangis. Perbanyaklah kata Ali bin Abi Thalib melihat Ka'bah dan melihat wajah para ulama yang soleh. Nah, mata akan sehat. Biarlah orang menebak sendiri apa yang lawak buat. Dan saya sambil kalau ambu nomor 1, nomor 2 sampai nomor 5 rutin bekerja sudah lah. Usah boleh. Ya, sambil saya dalil. Jadi sambil dalil itu bukan berarti yang menyebutkan mbak diri awak. Cukup ya, Bu ya. Sudah selesai. Alhamdulillah alumni itikaf Ramadan yang hadir sampai gini nak. Alhamdulillah. Selamat ibu-ibu, lah berubah aja ibu-ibu gini. Alhamdulillah. Ibu-ibu, berniat, pasang sini niat lah. Ramadan besok, apa yang sama oleh mu? Pasang niat lu. Ya, mulai menabung dari kini. Mulai menabung dari? Amin ya Rabb, panjang umur, lapang rezeki. Sehat badan. Ah ya, insyaAllah. Jadi kita pasang niat balik ya, dengan izin Allah SWT. Mudah-mudahan jamaah GMI bisa pai. Amin ya Rabbana. Umbu-umbu anaknya nak kalau kau boleh budi, wa'ang, kalau kau budi kau, you are umrohkan lama bulan Ramadan. Jo siapa pai? Jo Ustaz Ambo. Yup. Itulah kaji boleh ulang mau sampai bu. Selama perjalanan awak, ini kan ikut bab khilafiyah. Dan disepakati adalah umroh sekali seumur hidup tanpa muhram yang penting perjalanannya aman. Itu yang disepakati. Yang diperselisihkan adalah perjalanan umroh yang kedua ketiga kali. Sementara itu umroh sunnah baginya. Sementara tanpa muhram. Maka perselisihan pendapat para ulama sikotaga. Ya, ada yang mengatakan selama perjalanan itu dijamin aman. Pergi dengan rombongan yang beriman. Boleh. Ada yang mengatakan harus dengan muhram. Kalau tidak, tidak boleh. Maka selama itu bab khilafiyah, ambil mana saja. Ambil mana saja. Kalau kita ambil meyakini bahwa mengatakan boleh, ambil itu. Tidak ya? Ya. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta.
astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.